Shalom, perkenalkan nama saya Elizabeth Helena Loparera dari kelas 10H. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat topologi jaringan LAN pada Cisco Packet Tracer. Untuk mekanisme pembuatannya, saya menggunakan satu switch dan 4 PC. Jadi untuk langkah pertama, kita pilih switch. Kita atur posisinya. Dan kita membutuhkan 4 PC. Dan kita akan merubah PC 0 ini menjadi PC 1. Pencet rename dan diubah. Setelah itu pencet apply. Lakukan hal yang sama sampai PC-nya menjadi 4. Kalau sudah, kita akan menghubungkannya menggunakan kabel stretch. Caranya, kita pencet salah satu PC, setelah itu pencet auto connect dan hubungkan. Lakukan hal yang sama pada PC yang kedua, PC ketiga, dan PC keempat. Selanjutnya kita akan memberikan alamat IP, caranya pencet PC 1 di scope IP first 4 configuration. Kita isi IP address-nya 192.168.10.1. Setelah itu, selanjutnya subnet mask-nya kita isi 255.255.255.0. Biar lebih mudah, kita salin saja karena ini subnet mask-nya semuanya sama. Jangan lupa di apply change. Dan biar lebih mudah, kita lanjut ke PC selanjutnya, PC 2. Lakukan hal yang sama. IP address-nya 192.168.10.2. Bedanya cuma di akar belakang saja ya. Selanjutnya subnet mask-nya tinggal ditempel karena sama. Yang lupa juga di apply change juga. Selanjutnya PC 3, IP address-nya 192.168.10.3. Subnet mask-nya juga sama. Jangan lupa juga di apply change. Selanjutnya ke PC 4. IP address-nya 192.168.10.4. Subnet mask-nya sama. Dan jangan lupa untuk di apply change. Selanjutnya kita akan ping PC 1 ke PC 2 apakah terhubung. Pencet command prompt. Setelah itu ketik ping 192.168.10.2 dan enter. Ini sudah terhubung. Selanjutnya kita akan ping PC 2 ke PC 3. Caranya masih sama. Ketik ping 192.168.10.3 dan ya, ini sudah terhubung. Dan selanjutnya kita akan ping dari PC 3 ke PC 4. Ketik ping 192.168.10.4. Enter. Dan ya, kalian bisa lihat ini sudah terhubung. Dan ya, ini sudah terhubung semua. Ini sudah jadi simulasi jaringan LAN-nya.
Sekian tutur dari saya, terima kasih.